Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Hewanku Peliharaanku, channel yang membahas tentang semua hewan peliharaan. Ikan jaguar, si ikan predator yang sebelumnya pernah saya review ya waktu dia masih kecil. Nah ini waktu di video sebelumnya kan pakai akuarium yang 60 cm. Sekarang saya udah pakai akuarium yang 1 meter nih. Nah tuh dia luasa jadi dia bisa kesana kemari. Nah ini untuk si tank mate-nya dikasih Red Devil yang warna kuning itu. Nah ini ikannya nggak terlalu agresif, tapi kalau dideketin sama tank mate-nya sama si Red Devil ini, dia ngejar. Tapi kalau dia nggak diganggu, ya dia diem aja, santai aja gitu ya. Nah enaknya di sini ngeliatin dia, dia main tengah, jadi dia di tengah bolak-balik terus. Kayak model-modelnya hampir sama kayak ikan arwana lah gitu ya. Jadi nggak kayak kalau kan kesana kemari ke atas ke bawah, kalau ini dia di tengah. Santai gitu. Nah dia kalau si tank mate-nya ini ngedeketin, baru dikejar. Tapi selama ini dia akhirnya akur ya berdua gitu. Sebelumnya kan saya kasih ikan kaviar, ternyata ikan kaviarnya juga dikejar-kejar terus sama dia gitu. Terus badannya pada rusak gitu. Makanya cocoknya sama si ikan Red Devil. Nah kebetulan si Red Devil ini juga sebenarnya ikan predator juga, jadi cocok nih gitu. Nah kalau mau disatuin sama ikan lain mungkin ikan-ikan kayak oster mungkin ya, tapi saya belum nyoba. Tapi nanti mungkin next lah saya mau coba masukin ikan predator lainnya kayak pimpas kalau nggak oster di sini. Mau nyoba dulu gitu, dia bisa bersahabat atau enggak. Nah teman-teman, sekarang saya mau ngasih makan si ikan jaguar ini sama si Red Devil-nya kayak ini. Ini cacing beku yang biasa buat ikan-ikan ya. Nah dia ini gak langsung dimakan ya, dia nunggu sampai di bawah dulu. Ini kasih dia. Nah dia nggak langsung makan ya. Jadi nunggu dulu sampai ke bawah si cacing bekunya ini, baru nanti dia makan pelan-pelan gitu. Kecuali kalau dikasihnya jangkrik, kalau dikasih jangkrik baru dia rada agresif. Jadi kelihatan predatornya. Jadi sehari saya kasih 3, pagi, sore, sama malam ya. Jadi 3 kotak, satu hari itu 3 kotak. Nah dia harus diancur-ancurin gitu tuh, jadi kan dia nyebar tuh si cacing-cacingnya. Nah dia baru nanti makan. Kecuali kalau jangkrik, dilangsungin aja nanti dia nyamperin. Nah ini kurangnya di sini filternya kurang gede teman-teman, jadi airnya kurang jernih ya kelihatannya ya. Nanti mungkin dibenahin lagi, kalian nanti mau dikasih ornamen-ornamen pasir lah sama batang-batang. Oke teman-teman, kita lihat langsung ya untuk si ikan jaguarnya sekarang sama ikan Red Devil-nya.
teman-teman, jadi teman-teman udah lihat ya si Gun Jaguar sama si Gun Red Devil-nya. Ternyata mereka nggak berantem, nggak kejar-kejaran, jarang ya. Kalau dilihat kejar-kejarannya, tuh dia udah mulai makan tuh. Karena benar-benar si Red Devil itu memang benar-benar tank-nya si Jaguar gitu. Kemarin nyobain pakai ikan lain nggak bisa, pasnya atau cocoknya sama ini. Enak nih kalau udah gede nanti ya, saya nunggu sampai 30 atau 40 cm dulu nih di akuarium ini nih. Penasaran soalnya kalau lihat di Google tuh, kalau baca-baca di Google itu bisa 60 cm-an gitu. Berarti kan panjang ya. Mudah-mudahan selalu sehat nih si ikan jaguar ini, jadi ikan kesayangan saya nih. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini tentang si ikan jaguar dan juga si tank mate-nya si ikan Red Devil teman-teman ya. Teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah ini dan selalu pantengin channel hewan kepeliharaanku. Oke, salam dari saya untuk hewan peliharaan kalian di rumah.